Assalamualaikum. Selamat pagi. Kali ini saya sedang berada di Kali Keranji, Karangmangu, Brojati, Banyumas. Dan pagi-pagi ini saya sudah berencana untuk men-setting set-top box yang kemarin orangnya beli ya, untuk antena seperti itu, antena UHF. Karena gambarnya masih belum ada, belum nongol gambarnya. Simak ya, di rumahnya Ronald itu seperti ini teman-teman, tidak ada sinyalnya ya. Tidak ada sinyalnya. Saya topok baru kan, tapi tidak langsung muncul gambar. Inilah yang ditakutkan dari migrasi analog ke digital. Inilah yang di faktor apa namanya ya, negatifnya ataupun kekurangannya migrasi ini, karena seperti ini antenanya harus benar-benar bagus. Akan saya cari tahu penyebabnya. Saya lihat channelnya satu persatu masih belum tampak sinyal. Saya coba buka menu instalasi negara Indonesia, semua saluran LCN. Saya coba on. Daya antena on, kode area ini yang harus ataupun harus saya isi. Kode area ini kode pos, seperti kode pos lur ya. Kalau area sini Brojati kode pos 53175, saya ganti 53175. Oke, Purwokerto, Jateng, nah sudah muncul di bawahnya. Karena saya sudah ganti kode posnya, sudah muncul di bawahnya. Kota Purwokerto, Jawa Tengah, tadi kan belum. Tadi belum muncul tadi. LCN saya off-kan saja, karena supaya channelnya bisa diurutkan. Ya. Dan saya exit. Saya coba lihat apakah sudah muncul channel. Masih belum. Saya coba cari channel, cari sinyal terkuat, misal Indosiar, belum juga, dan akan saya langsungkan dari antena, akan saya langsungkan ke STB ini. Ini yang dari antena. Langsungkan gitu. Apakah ada perubahan? Mau tiba-tiba muncul orang nipis ya. Saya scan pencarian otomatis di menu pencarian otomatis. Untuk mengetahui kualitas sinyal, saya pencet info. Di sini ketahuan.
dan belum dapat sinyal juga, Lur. Dan di sini inilah penampakan antenanya. Antena luarnya seperti ini, tingginya sekitar 4 meter atau 5 meter. Ada sarang burungnya dan masih belum menampakkan sinyal satupun di set top box. Luar biasa, harus benar-benar sinyalnya bagus nih set top box. Dan karena masih belum tampak sinyal juga, memutuskan untuk membeli antena baru nanti sekalian posternya. Sekian, wassalamualaikum.